Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Telefon pintar Oppo F7 telah pun dilancarkan ke pasaran Malaysia secara rasmi. Peranti ini direka dengan kamera hadapan HDR 25MP, dijana dengan chip pemprosesan MediaTek Helio P60 bersama Color OS 5.0 yang berasaskan Android 8.1 Oreo dan boleh dapati pada harga RM1,399. Motorola pula telah memperkenalkan beberapa peranti di bawah keluarga Moto G generasi ke-6, iaitu Moto G6, Moto G6 Play dan juga Moto G6 Plus. Moto G6 hadir dengan janaan chip Snapdragon 450 dan bateri sebesar 3000 mAh. Moto G6 Play pula dijana dengan chip Snapdragon 427 dan bateri sebesar 4000 mAh. Manakala Moto G6 Plus pula dilengkapi dengan skrin 5.9 inci dan chip Snapdragon 630. Bercakap mengenai Motorola lagi, pihak mereka juga telah memperkenalkan beberapa telefon pintar di bawah keluarga Moto E, iaitu Moto E5, Moto E5 Play dan Moto E5 Plus. Moto E5 dibina dengan skrin sebesar 5.7 inci, janaan chip Snapdragon 425 dan juga bateri berkapasiti 4000 mAh. Moto E5 Play pula hadir dengan skrin sebesar 5.2 inci dan dilengkapi dengan pilihan chip Snapdragon 425 atau 427 bersama bateri berkapasiti 2800 mAh. Manakala Moto E5 Plus hadir dengan skrin 6 inci dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Namun versi chip Snapdragon untuk model ini masih belum diketahui. Sony Xperia XZ Premium, XZ1 dan juga XZ1 Compact telah pun menerima kemaskini aplikasi 3D Creator mereka. Kemaskini ini membolehkan kesemua peranti utama Sony Xperia untuk menyokong fungsi imbasan suar foto 3D. Dengan fungsi ini, imbasan wajah secara 3D dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak kedua. Nubia pula telah memperkenalkan telefon pintar Red Magic. Telefon pintar yang memfokuskan permohonan ini hadir dengan chip pemprosesan 835, bateri sebesar 3800 mAh dan menawarkan sistem penyujukan yang unik yang membolehkan pengguna menikmati permohonan untuk tempoh masa yang lama. Akhir sekali, Xpex telah menawarkan pakej perabaian mereka yang baru, di mana ia menawarkan 10GB data internet percuma pada kelajuan asas 64kbps. Penawaran ini juga membolehkan pengguna membeli pakej data mingguan atau bulanan untuk menikmati data sebanyak 3 kali ganda berbanding kebiasaan. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amans.